bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Coba Ki, kamu kompres pakai es batu. Wah, dingin sekali Ki. Sini coba. Wah, benar kamu Yo. Panas-panas begini dikompres pakai es batu. Aduh. Bagi es batunya, aku juga mau. Udara panas sekali hari ini. Dingin kan, Wan? Waduh, tanaman kamu saja ikut layu karena panas, yo. Ya, layu tanamannya. Kurang karbon dioksida. Wan, cepetan. Beri napasan buat tanaman itu. Memangnya kecelakaan, tapi bisa juga siapa tahu tanamannya menjadi segar kembali. Kalau tanaman itu perempuan, pasti aku akan beri nafas buatan. Itu tanaman juga perempuan, Wan. Buktinya dia berbunga. Cukup dengan sentuhan tangan, bunga perempuan ini pasti akan bersemi kembali. Atmosfer itu terdiri dari apa saja ya? Lapisan atmosfer meliputi troposfer, merupakan lapisan paling bawah. Lapisan inilah segala faktor cuaca terjadi, seperti tekanan udara, perubahan suhu, dan kelembapan udara. Kalau stratosfer itu apa ya, Won? Stratosfer adalah lapisan yang suhunya paling rendah yang menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Kalau mesosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari meteor-meteor yang akan jatuh ke bumi. Kalau termosfer itu apa ya? Kalau termosfer merupakan lapisan paling panas dimanfaatkan untuk gelombang radio. Ternyata begitu besar ya manfaat atmosfer itu untuk makhluk hidup di bumi ini. Makanya jaga alam ini dengan baik supaya atmosfer tidak menipis. Halo sahabat Ki Hajar. Kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Jenjang SMP, mata pelajaran fisika. Kode soal B26. Apa manfaat dari lapisan mesosfer? A. Melindungi bumi dari jatuhan meteor serta benda-benda langit lainnya. B. Menyerap sinar ultraviolet. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Contohnya, 208475 spasi B1 spasi C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah,
tanda pagar alamat sekolah, tanda pagar provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Contohnya, Zahra Sasabila, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 2 Surabaya, tanda pagar Jalan Kepajin 1, tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/2kali.tve.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa! Bersama Ki Hajar.